Dalam rangka ulang tahun SCTV yang ke-26, kembali digelar ajang Indonesian Short Film Festival 2016, ISFF, setelah sukses digelar pertama kali tahun lalu. Selain lomba kompetisi film pendek yang pendaftaran pesertanya masih dibuka sampai tanggal 14 Juni, dan kini sudah terdaftar 144 peserta, dalam pekan ini, panitia ISFF juga melakukan kegiatan sharing session dengan para mahasiswa di kampus ISTN yang tujuannya membagi ilmu kepada para mahasiswa yang ingin menjadi filmmaker. Filmnya luar biasa. Siapa tahu Anda akan diajak untuk membuat film panjang yang itu menjadi pintu masuk buat Anda memasuki dunia film. Ya. Dan itu banyak terjadi. Ya, Anda kenal misalnya seperti saudara-saudara Ipa Ispansah, gitu ya. Dia yang mitra dari pendekar-pendekar emas. Ya kan? Ini adalah penyelenggaraan Indonesian Short Film Festival yang kedua. Setelah tahun lalu sukses banget, jadi kita selenggarakan lagi dalam rangka ulang tahun SCTV yang ke-26. Nah, ini festival itu kan tidak hanya sekedar lomba, ya, tidak sekedar kompetisi film pendek, tapi kita juga pengen ada rangkaian kegiatan yang lain, termasuk dalam hal ini sharing session. Sharing session ini adalah kita selenggarakan di beberapa kampus atau beberapa tempat nantinya untuk membagi ilmu bagi para mahasiswa maupun masyarakat yang ingin menjadi filmmaker. Kegiatan sharing session ISFF di kampus ISTN yang menghadirkan sutradara beken Anggi Umbara disambut antusias oleh para mahasiswa. Menurut Anggi, sharing session dimaksudkan untuk menstimulasi para mahasiswa agar mengerti soal dunia perfilman dan tertarik untuk terjun menjadi filmmaker. Sebenarnya ada sih, cuma memang harus ditarik lagi, harus di stimulasi lagi gitu kan, biar mengerti dulu gitu kan, biar mengerti dan bisa melihat gimana sih dunia perfilman itu seperti apa, gitu. Mereka tertarik atau enggak, tapi melihat yang tadi sudah pas lagi dijelasin dan kita ngomongin share bareng tentang film sih, mereka lumayan tinggi sih harusnya sih. Ada yang beberapa yang nanyanya sampai berkali-kali gitu kan, ada yang setelah selesai juga masih nanya gitu, jadi ada sangat menjanjikan sih, potensinya ada, kemauannya ada, tinggal dikembangin aja, tinggal dieksekusi dan jam terbangnya. Antusiasnya lumayan ramai ya, yang datang lumayan banyak, yang datang lumayan banyak, kemudian tadi banyak pertanyaan juga tentang ISF, tentang jadi antusiasnya lumayan oke sih. Sampai kemarin ada masih sekitar 144 dan pendaftarannya masih dibuka sampai 14 Juni. Buat teman-teman yang suka buat video, kemudian punya ide-ide kreatif tentang video, ada yang mau disampaikan ke masyarakat, segera ikutan video.com, segera ikutan ISFF, upload video kalian di video.com, kemudian share dengan di sosial media teman-teman. Sudah kebersamaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan sinetron terbaru SCTV Romeo dan Juminten mulai hari Senin 6 Juni 2016 pukul 19. Saya Jenny Tan pamit dari hadapan Anda, saksikan terus Hot Shot setiap Jumat, Sabtu dan Minggu pukul 8.30 hanya di SCTV, satu untuk semua. Kau dan aku tak bisa bersama bagai syair lagu. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan, tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkan.